Niki salah satu pohon paling unik yang pernah saya dapatkan. Ini Bule, bulat tanpa ujung. Bulat tanpa ujung? Tanpa ujung pohon Niki nih, niki. Oh, niki kayak bola dia. Bebek, Jaya! Jaya! Jaya bebek, Hebat! Hebat! Jaya Maju! Jalan lagi. Nah, ini, ini, ini. Saya lirik-lirik. Saya mau lihat yang besar ini loh. Wih. Ini sampai Kimeng nih kita deh. Mana? Ki. Karya Kimeng. Sandi Givikus lagi. Sandi Givikus. Keliling akar. Iya no. Akar keliling, ngepen. Geraknya juga loh. Iya. Yeah. Ini gaya kimeng ini. Nah, kayak ini Pak Di harus diarahkan nih. Nah, teguk kayak gini ya aja lu nggak iya, apa? Iya, iya, iya. Yang terlambat ya, kasihan. Iya. Kain sendiri. Kita mau ngintip-ngintip lagi nih. Ini mulai yang kecil-kecil Pak Di ya? Iya, yang kecil-kecil. Oh, iya. Yeah. Nah, ini nih lagi saya senang nih. Nah. Ini, ini, ini kalau nggak reposisi nggak dapat. Nggak dapat harus lagi reposisi. posisi. Yeah. Nah, ini ya kejelian kita melihat gerak dasar. Makanya sering dia bicara tentang gerak dasar, Pak Edi. Iya, yeah, ya. Yeah. Bukan kita menggurui, uh, kita sama-sama belajar. Karena penggemar kita kan sudah banyak sekarang. Yeah. Jadi benar-benar uh, apa ya, masyarakat bonsai di Indonesia itu luar biasa. Yeah. Mungkin ini sebuah hobi dikalibrasikan dengan bisnis. Ya. Yeah. Yeah. Karena mungkin selama pengalaman saya pun hanya hobi ini yang berbisnis yeah. kencang yeah. seperti ini. Cuma kedatangan di dilemanya kalau udah seneng gak dijual. <SILENGALAN> ya kan? Nah ini, ini, harus reposisi lagi ya. Mungkin konsepnya simple aja sih. Ya kalau udah yang cocok kita pinang nih sama <SILENGALAN> Pak Edi. Siap. Boleh bon katanya dulu. Sia tapi tapi buatnya bon gak lama-lama nih. <SILENGALAN> nah ini bahan-bahannya. Weh. Berapa investasinya nih Pak? Pak Edi itu besar-besar dua. Lumayan itu Pak Edi. Hah? Wah ini nanti apa sih? di bingung saya nih. Lu? Dia bikin berunding dia yang kemarin. Oh berunding ya? Ya. Arah-arahkan dikit dikit. Seberapa deh? Kek mukanya. Oh iya, pewayek keren. Wah iya. oh, di depannya? Iki. dia yang kuningi sarang nada dikit dikit kemarin sendiri, Gih. nah itu kemajuan, Gih. itu yang saya mau <laughs> sendiri jadi kalau anda mau berbisnis di bonsai Gih. anda harus mampu, sedikit tidaknya Gih. mau megang ya Gih. peranan mengarahkan, kita kan petani bonsai Gih. kenapa harus gengsi? Kalau usah ya sobat bonsai jadi petani bonsai ini yang luar biasa itu harus berani melakoni sendiri saya yakin pasti ada hasil Astaga. kalau kurang-kurang sering sama suka-suka dari posisi apa gimana untuk meningkatkan nilai siap, kualitas siap kita sama-sama belajar. Ini yeah. luar biasa. Jadi terbukti teman-teman, saya yakin dengan Pak Edi ini, masa bahan sesekian ini beliau nggak ada nyentuh. <laughs> uh, nah buktinya sekarang udah mulai nyentuh. Dengan sentuhannya beliau ini, saya lihat dengan Pak Edi ini ya, mulai kelihatan memang orangnya seni. Kenapa saya bilang seni? Dari penataan pengelompokan. Ini Pak Edi kan sudah mulai ngelompokkan ini namanya. Ya. Yeah. Yeah. Nah teman-teman adik-adik sudah melakukan hal seperti ini. Berarti kalau Anda melakukan hal seperti ini, inilah sebuah apa ya, 20% atau 30% sudah langkah mau maju. Siap, siap. Tapi kalau tidak mau menyentuh, nggak akan pernah maju, Pak Edi. Iya, ya, ya, Bener nggak? Ya. benar benar Luar benar, benar. Nah, benar, benar. Ini, ini. Jadi Pak Edi udah mulai melangkah, saya bukan memuji ya depannya Oke. ya. Oke. Yang penting berani kita melakukan. Ya. Itu ibaratnya begini ya, bisa karena biasa. Ya, 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 ya. Semakin kita sering, semakin terbiasa. Ya. Nah ini, udah mulai ngelompokkan di sini juga mulai ngelompokkan dia juga ini mulai ngelompokkan nah ini udah ada mulai ini kena kena oh tata tata udah boleh masuk jadi lama-lama akan ketemu setengah ya. memang jahilnya pak suka-suka begitu pak <laughs> sering digodok-godok temannya ini terus yang boleh Dikit yang dilema kenapa tetap apa hilang oh itu boleh hilang jadi uh -huh. ini ini boleh hilang pak edi kenapa ini kan ditutupi lah ini ya. kalau ini agak tarik ke bawah dikit ya Nah, kalau bisa hmm. nih ke bawah dikit. Bisa. Ini Pak dia. Kalau ini sampai ke bawah, ini sudah nggak dapat ruang ini, hmm. ya. Ah yang munculnya di belakangnya ini sama ya. ini. Cikronnya, ya. Ya, hmm. jadi ini kosong bukan berarti kosong. Benar-benar. Tapi hmm. kosong itu. Ya. Dan juga kalau dibesarkan ini berat nih tantangannya ya. juga. Ya. Ini kan ya. kalau jatuh ke sini dia tertutup dah. Ya. benar. Oh, udah manis kan sini ya. Apalagi yang di sini. Nah itu. Berarti benar kemarin. Tapi dia nggak berani langsung motong. Kenapa? Benar nah kalau ini Pak ini besaran ini tarik dia justru ini panjangin yeah. jadi ini bagian dari atasnya menutup ini yeah. ya atur yeah. aja lah teknisnya. lama-lama yeah. sih nemu kok stengker, stengker. tidak ada orang tidak belajar bisa yeah. pasti awalnya yeah. semua belajar ya yeah. yeah. tapi udah keren ada yang tanya lagi nah. ini keren dari geraknya udah mantupin yeah. ini Ternyata. belum dijual belum tanya udah tahu saya <laughs> <laughs> karena beliau berani nyentuh ini nih <laughs> Ini ya, ah, ini, belum, ini belum, tepat, temen. Pedi. Ya? Ini juga dilema, e -e. yang mana dipakai mahkota sebenarnya. Bingung kan? Bingung tiang, niki. Kalau enaknya dari geraknya, pakai yang belakang, Pak Tapi kalau dari proporsinya, enak di depan. Ya. kalau pakai segini gimana, Pak Nah, itu udah. Coba potong itu. Diki, turun dikit. Ya, potongnya dulu. Oh, ini biarin ya, hidup ya? dulu. Itu potongnya oh, dulu. Ya, ya. Kalau dia mau narik cepat, mengimbangin ya. ini, berani. Ya. Ini ini kan dilema juga. Tapi harus keputusan. Ya. Ini kan mengganggu itu, Pak Di. Benar, benar. Udah mulai pintar nih, saudara. Cuma <laughs> lagi, Pak Dedy. Mulai pintar itu. Nah, sama di sini juga, Pak Dedy. Di. Kalau ini biarin ini kan ngedrek dia. Ya. Mending di sini tak kita arahkan sini. Kalau dibiarin kapanannya, kalau dipotong. Aja. Segera eksekusi ini. Nah, seret. ini potong aja. Ya. Ini kan udah ada di tubuh. Ya, ya. Full kan ke belakang. Ya. Hmm. Dat. Ya. Mana lagi yang ditanya? Ayo. Kita sering nih sering nih, ini nih berkunjung ke sahabat nih biar bermanfaat ya. Jadi saya jalan-jalan ini. Ya. Tentunya biar bermanfaat buat teman-teman yang punya kebun ya. Di sini sama-sama belajar, Pak. Mana yang tanya lagi bingung? Ini? pohon uh, niki. Mana-mana? Niki yang mau yang, yang simpen coba de mukanya di mana? Yang mana nih? wow ini keren ini. Pulgarang ya. Hah? Pulgarang. Ini mau disimpan rencananya. Oh, rencananya. Nah, cocok dulu kalau Pakde okay. pakde minta penapian, Bang. Naruhnya enggak ada. <laughs> Senang yang besar tapi naruhnya enggak ada. Kipas ada di, di buat Riki. Bang tiang konsep twin semester hunting pakde. D. Dan 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 Enggak ketemu tiang mukanya. Kalau geraknya ke sana, bingung pakde. D. Kalau ini ya, coba kita lihat dia. Segera-segera becek kalau gerak pohon ini bisa pakai twin Twinnya. tapi ini yang dipakai ini sama ini itu bisa tuh back itu bisa <tuh> tapi pendek end pak ini nah, ini kan gerak pohonnya kan dari sini ya yeah. cuma ada dikit ya ke sini yeah, yeah, yeah. jadi ini ya ini ke sini dia biar di sini ya posisinya Lekuknya biar kelihatan. Iya, iya, iya. Ya. Nah, terus untuk ini kan udah ada kehidupan nih. Oke. Ini udah ada kehidupan juga. Oke. Ya. Tinggal Pak Edi narik ke sini aja ini. Kalau hmm. kalau konsep yang ya. Niki malah pakai ya? ya, ini. Ini, oh. ini ya? Ya, pakai ini. Ini pakai ini. Coba Cuma kita lihat dulu titik apa kekuatan titik tumbuhnya nah, di mana. Ini ya. masih penyuburan sini, Ini asik pohonnya, teman Iya. Mana, Pak? Uh, belakang dulu, yuk. Uh, ini banyak sekali. <tuh> investasi nih. <tuh> ya. Yeah. Ini bagus, Pak Cuman karakter besar tingginya nggak dapat. Ya, yeah, yeah, benar. Ini tinggi kan tinggi dia. Yeah. Cuman besarnya dengan tinggi sekian ya? Okay. <tuh> bagus sih bagus. Rangga. Cuman Cian kalau jelasin. kontes, yeah. ketemu dengan karakter seperti tadi itu lewat ini. Lewat. Kalau saya pilih itu sama ini. Jelas. Nah. <tuh> Kalau milih Milia, ya, kenapa? Itu karena ada alasannya. Satu batangnya proporsinya enak ke depan. Yeah. Karakternya dengan uh, karakter begitu, batangnya dapat sebesar itu. Yeah. Proporsinya juga dapat dari besar kecil-kecil kata. -kecil ke yeah. Ini kan agak biasa yeah. dia gitu loh ya, apalagi ada nyilang kayak gitu. Yeah. Tapi bagus banget. Kalau itu kontes sama ini tetap kalah ini. Yeah. Tapi kalau kontes itu nggak ada, ini ada, ini yang menang. <laughs> <laughs> karena kan semua Punya porsi masing-masing Banyak yang mati juga ya? Lumayan Ada sekitar sepuluhan Dari seratus hmm. Hampir seratus lima puluhan lagi Seratus lima pohon? ya. Seratus dua ratus ya? Empat ya? Puluh puluh oh, ini nih Ini laku nih ki? udah laku? Udah laku Berapa pak? Laku delapan belas setengah Tapi masih dititip di sini? Masih dititip Keren -enak banyak Enak banyak pak ya? enak sekali cuman kan tantangannya benar uh, desainernya harus benar-benar teliti -benar sekali katanya tapi saya paling senang melihat pohon ribet tuh Pak iya yeah. ya kalau ada lihat pohon ribet itu apa ya tertantang sekali ingin yeah. ngerjain desain itu loh. Yeah. kayak kayak gini inilah Niki baru pohonnya datang udah langsung dibilang super tadi tapi tiang kan ketemu makanya tiang kasih hmm memang tantangan yeah. jadi kalau pengalaman kami, Pak Edi, jadi mendesain pohon tuh tidak langsung, tidak kita nemu. Kita yeah. kadang setiap hari kita lihat, yeah. pandang arahnya kemana sih enaknya. Kadang ya, itulah manusia nggak ada yang sempurna ya, selalu ada kekurangannya. Mungkin saya belajar di sana di depannya dia itu merenung dah lihat pohon ini. Saya tahu dan sadar, saya tuh bukan manusia sempurna. Tapi saya ingin tahu dan ingin yeah. belajar sama Anda gitu. Yeah. Yeah. Saya harus pelajari inilah jiwa kita mendekati sebuah pohon ya tentu dengan jiwa yang benar-benar tulus hmm. keinginan niat yang benar-benar apa ya bagus kan yeah. saya yakin pasti akan ketemu Ini ilmu nih yang dapat ilmu dari ya pak tapi Dili. kalau kita asal asal lihat sepintas bilang oh saya enggak yeah. kalau pohon pun ribet itu yeah. duduk dan tidak bisa sehari, pak hmm. itu tidak tahu apa saya yang bodoh atau gimana ya saya nggak bisa langsung oh, gini enggak saya tuh. Kecuali yang pohon-pohon yang kecil ya, yeah. yang terjangkau dengan pikiran kita yeah. ya, oke okay lah. Tapi ini kan alarnya udah jauh banget. Kenapa? Bayangkan. Di sini teman-teman kan melihat berapa batang banyak yeah. sekali. Jadi kalau yang disebut dengan dengan apa ya, dengan dengan kegiatan kita itu, ini aliran ekspresionis. Berlebih batang kepada satu ya, lebih yeah. dari satu. Nah di sini kita menerapkan konsep itu, seberapa batang ada? mampu nggak kita nerapkan seberapa mahkota yang kita terapkan di sana sesuai dengan batang yeah, karena yeah. konsepnya itu yeah. Seperti di sini itu kan batang lebih udah satu hmm. kayak twin atau yang lebih yeah, yeah. nah kalau twinnya kita udah nerapin mahkota dua yeah. mahkota utama dan mahkota terus lagi satu kan yeah. nah ini mahkotanya kan batangnya banyak mampu mbak nah kalau sudah <tuh> dijawab mampu itu luar biasa baru bilang mampu juga luar biasa yeah berarti dia udah di benaknya udah ada usah oh, harus buat mahkota segini ada ini potong nah setelah dapat kita berpikir untuk membuat mahkota yang bagus itu kan ada rengang-rengang tepat nih maju mundurnya harus tepat nih kalau sejajar nggak nemu ini, ini 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 tantangan luar biasa betul nggak nah betul, contoh betul. kita lihat di sini pak di sharing aja kita ya iya iya nah di sini nih hmm. ini gerak ini kan batang ini sebenarnya induknya ini kan iya satu. Oh, hmm. Dipecah kayak ngerap, ya ya. Yeah. Ini satu. Sini pertama ini juga buat mahkota, sini. Semi mahkota. Nah, terus induknya mana? Ini, ini, ini. Hidup nggak hmm. ini? Nah, ini hidup nggak ini? Ini. ini. Kalau di sini arahnya ini, ini kita buat mahkota besar satu. Hmm. Nah, ini juga mahkota. Ini mahkota. Nah, ini mahkota nah, <laughs> ya, 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 ya. lagi. Ini mahkota, 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 sampai ujung mahkota. Iya, <laughs> iya, iya. Tapi kalau dapat itu... Uh, karena di saat kita nonton, kebayangan Pak Edi, kalau memandang pohon yang banyak mahkota dengan satu mahkota, hmm. saya yakin pandang kita udah pecah. Kalau memandang banyak mahkota, ya, ya. kita nggak satu sudut menangnya. Tetapi kalau kalau pohon itu satu mahkota, satu teruju. Oh ini mahkotanya ya. pohon. Tapi kalau banyak mahkota, ya, ya, ya. tapi kembali seni 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 orang ya. ya. Saya yakin dengan memandang banyak mahkota itu, bagaimana kita berdiri di atas pegunungan melihat ke bawah pohon itu banyak yeah. mahkota tuh ya yeah, seperti itu benar, benar, benar. jadi kembali ke alamnya yeah. nah kadang-kadang kenapa orang senang duduk merenung melihat alam berbentang luas tuh gunduk-gundukan alam itu kan ya karena di sana menemui jiwa apa ketenangan yeah. alam itu nggak bisa kumiliki Inilah salah satu <laughs> saya yakin itu di <laughs> nah ini ini pohonnya udah laku nih pak udah laku ya laku. Ini salah satu pohon paling unik yang pernah yang dapatkan. Ini bulat benar. tanpa ujung.